Jadi Sahabat Jo, sore ini kita kembali di kota Anjungan setelah berapa lama nih? Satu tahun. Kita awalnya review apa tuh? Ayam panggang sama bakso yang di ujung tuh ya. Nah kali ini kita mau review apa nih? Mie ayam yang terkenal di Anjungan ya. Di warung Pak Motor. Jadi kalau Sahabat Jo pengen nyobain mie ayamnya Pak Bagong ya, tepatnya di depan gereja GPIB Anjungan ya, samping apa nih? Kopi Jalanan. Jadi jangan lama-lama, kita tanya langsung ya sama pemiliknya atau ownernya ya. Kita pesan-pesan yuk. Halo Bang. Pesan yang itu Bang, mie ayam. Mie ayam apa nih? Yang ada apa nih Bang? Ayam bakso sama pecel ayam. Yang favorit apa sih ini? Ayam. Kita pesan. Mie ayam pakai bakso bisa nggak? Bisa. Jadi mie ayam pakai bakso satu, terus? Ayam apa? Pakai bakso juga. Ayam pakai bakso dua. Penyaku yang biasa ya? Sama kita bakso dua ya. Ah biasa. Jadi, yang pakai bakso dua, yang biasa dua. Jadi kalau satu porsi harganya berapa? Kalau mie ayam bakso 16.000, yang biasa 13.000. Jadi kita lihat. Kalau mukanya dari jam 3. Jam 3 ya. Untungnya jam 12 malam. 12 malam. Wah, mantap. Jadi kita lihat proses pembuatannya ya. Ini kelebihannya apa nih Bang dengan ayamnya? Ayamnya beda sih. Ayamnya ya? Oh, siap. Jadi kita lihat proses pembuatannya ya. Gimana? Oke. Ini mie-nya buat sendiri, Bang. Jadi mie alami ya? Iya, buat sendiri mie-nya. Mantap nih. Manual atau pakai mesin nih Bang? Manual ya, yang pakai giling tuh ya. Pakai giling. Ini satu, kalau satu hari habis berapa mangkok? Paling banyak Bang. Nah, tentu sih biasa 100 Bang. 100 ya? Luar biasa. Sudah berapa lama tuh buka? Dari tahun 2003. 2003? Ya, dulu di sana depan taman. Dulu di sana, depan taman. Sekarang 2003 ada berapa tahun nih? 17 tahun. 17 tahun ya, luar biasa. Ini salah satu mie favorit di kota Anjungan ya. Ini Anjungan nih, kawan-kawan juga bisa tahu beli kabupaten dan bawah ya dia. Ya. Belum buka cabang sih, rencana mau buka cabang. Rencana mau buka cabang. Ya, buka sebenarnya di Mempawah ada. Mempawah itu. Samping Rubi nih. Oh, samping Rubi ini. Iya. Samping Rubi ini dia. Ya, sampingnya. Mantap. Izin ya. Biar pintar. Biar pintar. Bentar tadi. Jadi kita pesan 4 Bang ya. 4. Yang biasa 2. Yang biasa 2. Yang pakai bakso 2. 2. Cobain. Segar ya. Pakai sawi asli ya. Kalau dari mana? Kita dari Sambas Bang. Oh, iya. Jauhnya mau nyobain. Biasa orang Pinyu juga beli di sini. Iya. Oh, jauh-jauh dari Pinyu datang ke sini, Bang ya. Makan aja. Enak ini nyobain. Iya ya. Luar biasa ya. Wah, ini mie-nya pun beda ya. Di kayak masak beneran gitu ya. Ini bahan bakunya apa sih ini?
dari terigu ya? Iya, terigu, Bang. Ini mie-nya tebal gitu, Bang, ya? Iya. Jadi yang buat biar sendiri biar kenyang, guys. Si ayam ini yang beda tadi, Bang, ya? Ini yang beda nih. Mau ada cekernya? Ya, kalau ada. Ini kalau satu hari habis berapa tempat? Sudah. Ada cekernya, guys. Ada ceker. Jadi dikasih ceker semua, Bang, ya? Oh, habis juga. Oh, aduh, habis. Mantap. Enggak apa-apa, yang habis tuh kasih bakso aja. Bakso kan dua, kan? Itu biasa, kan? Dua biasa, dua pakai bakso. Tinggal dikasih bawang goreng. Ini jadi nih, Bang. Sudah bakso tuh, ya. Oh, ini yang tambah bakso. Yang biasa berapa, Bang? 13.000. Yang pakai bakso? 16. Beda 3.000 aja. Beda 3.000. Kalau pengen makan pakai bakso, beda 3.000 aja tambah. Jadi 16.000. Udah siap. Oke. Kasih kuah aja. Kasih kuah. Kuah, ya. Siap disajikan. Sip. Jadi sahabat Jo, sekarang kita mau review dulu, ya. Oke. Jadi sahabat Jo, pesanan kita udah datang, ya. Dan kali ini kita makan dikawankan oleh siapa nih? Dikawinkan. Hey. Sama partner, ya. Sekarang kita kasih bumbu-bumbu dulu, ya. Pertama dikasih cabai nih, ya, dia. Ini cabai ini wajib nih, kan? Wajib. Wah. Biar maknyos. Ini kelebihannya di mie, di ayamnya dia. Ayam. Yes, sip. Katanya ayamnya beda tadi, katanya, Bang. Katanya ayamnya beda. Apakah ayamnya bisa terbang? Oke. Sekarang kita kasih apa tadi? Jeruk apa? Jeruk sambal. Yang satu jeruk nipis. Dari Kalimantan, ya, kan? Berapa harganya tadi, Bang? Kalau yang biasa harganya 13.000. Kalau yang pakai bakso tambah 3.000. Kalian bisa lihat nih ceker-cekernya. Yang ceker termasuk biasa. Biasa. Cuman kebetulan lah cekernya habis yang lain tuh. Jadi, abangnya agak baik tadi. Oh, abangnya agak baik. Gak biasa. Sikat dulu, ya, sikat, ya. Sikat. Kuahnya dulu. Baru disikat. Ini apa nih? Minyak. Sekali lagi, belum terasa. Sikat. Mantap. Kalau yang bakso nih, ya? 16.000. 16.000 porsinya. Tapi kita enggak makan bakso, ya? Kita kasih abang ini aja. Nah, mantap. Ini partner nih, mantap. Nama siapa? Om Rian. Sikat, sikat. Kok diam-diam makan, Bu? Gimana, enak? Enak, Pak. Ah, enak. Beda minyak nih. Beda, kan? Udah buka cabang, ya, Bang, ya? Gimana?
Di Mempawa. Samping Mempawa. Samping Rubini. Samping Rubini. Ini kalau hujan-hujan ini mantap nih. Ini karena tekstur ayamnya besar-besar ya, beda ya. Bisa ceker. Sikat habis. Luar biasa mie-nya, ayamnya luar biasa. Mie ayam Pak Bagong ya. Enak rasanya nih. Jadi setelah makan kita mau bayar ya nanti ya. Oke, sip. Jadi sahabat Jo, kita udah makan dan kita mau bayar, Bang. Berapa, Bang? Ini ayam baksonya 2 ya. 2. Biasanya 2. Minumnya, Bang. Teh es yang 4 ya. 4. Terima kasih, Bang ya. Iya. Jangan lupa ditonton videonya ya, Bang ya. Nama channelnya Kusnadi DJ. Oke, Kusnadi DJ. Jadi belum namanya. Oke, terima kasih, Bang. Oke. Kusnadi DJ, Bang. Boleh langsung di-subscribe. Setahun satu kali nih, Bang, di anjungan nih. Jadi, mumpung liburan. Langsung lah ya. Langsung. Oke. Ini nih, Bang. Kusnadi DJ. Ini paling atas nih. Oke. Okay. Oke, udah berlangganan, Bosku. Atas. Oke, siap. Jangan lupa like, comment, and subscribe.